Ini kayaknya ada yang netes juga sedikit. Apakah netes karena tadi pintu kebuka atau gimana ya? Ketemu lagi dengan Aji Online. Saat ini hujan sedang deras-derasnya dan kemarin saya sudah mengisi atau menambal selis balis saya dengan silikon. Nah, kemarin udah coba tapi hujannya nggak terlalu deras. Sekarang udah lumayan deras. Saya akan masuk ke dalam selis balis dan dalam tidak kondisi jalan tapi hujan aja ya. Nggak lagi jalan, kita diamin aja. Apakah ada bocor atau tidak, kita langsung aja nih. Tuh teman-teman, deras ya, ini hujannya deras. Jadi saya akan masuk ke selis balis dan diam di sana untuk melihat apakah ada bocor atau tidak. Langsung ya. Yep. Kita udah masuk nih, teman-teman udah masuk ya. Ini bukan air bocor, ini karena saya buka pintunya tadi. Biasanya area bocornya ada di sini, ini ada air rembes. Terus dia masuk dari sini ya, dari bagian atas ini. Dia rembes. Nah, ini kita udah isi silen pakai silennya akuarium. Nah, sekarang sih belum ada ini ya. Ini kayaknya ada yang netes juga sedikit. Apakah netes karena tadi pintu kebuka atau gimana ya? Coba kita keringin dulu. Apakah ada netes di sini? Kalau ada netes di sini, berarti saya perlu isi silikon di bagian yang ini agar tidak ada air yang masuk ya. Saya keringin dulu ya. Nah, untuk bagian atas yang di sini kemarin juga ada bocor, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, ini udah nggak ada ya. Belum ada sih, walaupun hujannya udah lumayan deras, tapi belum ada. Nah, ini sepertinya ada bocor sedikit di sini nih. Oh, belum bisa lihat ya. Sini di bagian sini, ini ada sedikit air yang jatuh tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi airnya datang dari atas, terus dia sini karena ininya nggak nyambung. Tuh. Nih, airnya jadi di bawah nih. Oke, tadi udah kita ketemu satu lagi posisi airnya yang kurang. Jadi kita akan isi nih. Kan sebenarnya isi ini ya. Isi apa namanya list, tapi karena mungkin listnya nggak nyambung ya. Jadinya begini, kita akan coba ntar perbaiki ya dengan lem. Nah, teman-teman, untuk yang di belakang sini juga kemarin ada air yang merembes masuk ke dalam kabin, tapi sekarang kita sudah isi silen. Sampai saat ini sih belum ada air yang masuk lagi ya. Nah, tuh belum ada air yang masuk. Kita lihat voltase baterainya. Nah, ini 66,6%, sekitar 75% baterainya ya. Gitu. Nah, ini sampai saat ini belum ada air masuk lagi ya. Setelah kita isi silen, berarti cuma bagian yang ini aja. Ntar saya isi apa namanya silen lagi ya.